katanya mau ketemu mah, ya tunggu malah gak jelas. Gimana sih itu orang? Masa aku gede segini gak kelihatan? Woo. Woi. Sini. Woi, sini, hei. Eh, malah di sini. Udah lama? Ya enggak lama lagi. Tadi aja kamu lewat ngeliat aku. Gimana ceritanya? Ya, maaf. Kita jadi ngonten enggak nih? Ya jadilah, masa enggak? Yuk. Ayo, gaskeun. Ya. Hai guys, ya jumpa lagi di channelnya kita ya. Aku Mujiono MBB. Ditemenin sama siapa? TV Cinematic Bus. Ya, TV Cinematic Bus. Kali ini kita lagi mau jualan lagi guys ya, jualan miniatur truk. Nah, ya. Kira-kira truknya seperti apa ya? Truknya mana, Dek? Truknya di mana ya? Coba lihat. Mana ya? Ketinggalan. Oh, ketinggalan. Iya, truk di mana? Sana, oh di sana. Oh ya udah, yuk kita langsung ke sana lagi. Ayo, mundur apa maju ini? Oh, mundur ya. Mundur ya. Sebentar lah, maju lah. Yuk. Sip, oke. Nah, ternyata di sana guys miniaturnya. Yuk kita coba simak. Kira-kira yang hari ini kita bawa itu miniaturnya apa ya? Hmm. Ya, ada clue-nya enggak? Clue-nya enggak ada enggak? Yuk. Clue-nya apa clue-nya, yuk? Dua kata. AA dua kata. Oke, warnanya? Warnanya ungu. Terus apa lagi? Ukurannya gede apa kecil? Gede. Gede dong. Gede. Oh, gede gitu ya tadi ya. Kalau kayak gini kuat ya, beda ya. Gede sama kuat beda. Ini strong. Strong. Ya. Jadi yuk kita langsung aja guys review miniaturnya hari ini ya. Yuk. Ya. Hai guys, ya jumpa lagi di channel ini ya. Hari ini kita mau review miniatur truk yang tadi udah dikasih clue-nya sama dia ya. Tuh, tadi ada A sama A, kemudian ada warnanya ungu. Kira-kira itu apakah? Apakah? Apa ya? A, depannya A, terus ada dua kata, pokoknya depannya AA semua. Iya, truk AA ya. Ungu, guys. Ungu, unyu ya. Unyu. Ya. Jadi ya, langsung aja kita kasih lihat kalian ya, kalian nanti sampai bosen ya karena nungguin. Nah, ya. Ini guys, miniatur yang mau kita review hari ini. Nah, ini aku ada miniatur truk AA ya. AA artinya apa? AA itu ini nih, Aura Arkasya. Ya, Aura. Singkat AA. AA ya. Bebe. Neng mau ikut AA enggak? Aura Arkasya. Oh iya. Dikirain manggil aku tadi ya, AA gitu kan. Makanya aku kan manggil dia Neng. Ya. Wow. Ya, kali ini Neng kita mau ini apa, Neng? Kok oh, jadi Neng? Ya? Ada loh, ada panjangannya. Boneng. Ya, kali ini kita iya, kali ini kita mau review miniatur ini, guys. Ini miniaturnya itu skalanya 1 banding 14 ya. Sama seperti yang kemarin kita review ya, yaitu yang Marco Coyo. Ya, Marco Coyo. Kemarin juga ukurannya segini. Nah, sekarang kita review yang segini lagi, guys, ya. Kira-kira nih menurut kalian nih ya, ini speknya apa? Menurut kalian? Speknya apa? Ya, yuk kira-kira nih. Yuk, ayo kita kasih clue-nya ya. Kasih clue-nya. Ini truknya itu bisa bisa mencorong. Kemudian mencorong. Ya, kemudian bisa mencorong. Mencorong. Kemudian dia bisa juga gini. Ini namanya apa ya? Kira-kira tuh apa sih? Kira-kira apa sih speknya? Nanti akan dijelasin sama dia ya. Oke? Okay? Ya, yuk langsung aja dijelasin biar aku bantu dari sini. Oke. Okay. Kita yuk. Pas apa? Nah. Yuk langsung aja dijelasin sama dia setelah ini, guys. Oke.
Udah nggak apa-apa, kamu ngomong aja. Ya, miniatur truk Arkasha ini dilihat dari bahannya dulu ya, dari bahannya. Bahan dari miniatur truk ini terbuat dari kayu ya mas ya, kayu sama PVC. Kalau yang untuk kayu bagian ini di bagian sini terbuat dari kayu. Namanya apa ini mas? Itu namanya bak. Bak, oh ya. Kalau baknya terbuat dari kayu, kemudian yang bagian belakang juga kayu. Kemudian apa ini? Bannya juga dari kayu, nah itu terbuat dari kayu. Nah, kemudian tadi kan ada bahannya ada dua, dari kayu sama dari PVC. Nah, untuk bahan yang dari PVC di miniatur ini terletak di bagian bumpernya ya mas ya. Di bagian bumper ini di bawah ini namanya bumper, ini terbuat dari PVC. Selain bumper di bagian atas ini namanya apa ini mas? Itu namanya mahkota. Oh, mahkota namanya? Eh beneran? Iya mas Popi. Nah, untuk mahkota ini terbuat dari PVC juga, makanya keras dan halus. Selain itu dari tadi kan bahan udah disebutkan. Miniatur truk ini catnya ini sangat halus. Kenapa? Tahu nggak mas catnya itu halus kenapa? Kenapa? Karena miniatur truk ini sangat spesial ya, catnya aja sama alatnya itu udah lain ya mas ya. Miniatur truk ini dicat pakai air brush ya mas ya. Iya. Atau kalau bahasa Indonesia kompresor. Air kompresor. Iya. Kali ya mas ya? Ya. Nah, terbuat dari kompresor mahal. Kayu dan triplek. Iya, dari kayu dan triplek. Nah, ya. Selain itu miniatur truk ini ternyata banyak aksesorisnya loh mas. Aksesorisnya apa aja? Aksesorisnya tuh banyak ya. Kita, oh iya, sebelum kita liatin aksesoris, ternyata miniatur truk ini bisa dibuka pintunya. Bisa beneran, coba ya. Ini pintunya ini bisa dibuka dan ditutupnya di bagian sini bisa dibuka. Di sebelahnya juga bisa dibuka lagi. Pintu bisa dibuka, pintu bagian depan sama bagian belakang yang bak ini juga bisa dibuka. Cuman kita kunci ya, Mas ya. Iya, karena ini udah ada terpalnya, makanya kan enggak bisa dibuka. Kalau ini terpalnya dinaikin lah bisa dibuka. Bisa dibuka. Pokoknya persis seperti aslinya lah. Tadi yang di bagian depan ini kan dibuka pintunya, ternyata di dalamnya ini ada interiornya. Interiornya isinya apa sih di dalam? Di dalam ini ada kursinya, kursi selain kursi yang warna kuning ini ternyata di bagian depannya juga ada stirnya ya mas ya. Stir buat pengemudinya, mantap sekali, persis seperti aslinya. Itu yang di bagian depan. Di bagian dalam sini ya. Kemudian selain itu di bagian depan kita lihat lagi, ternyata ini ada ini ya mas, apa ya yang bisa buat ngaca, namanya apa ini? Kaca. Spion ya, ini namanya spion buat miniatur truk ini. Ada spionnya versi seperti aslinya ya, bisa diatur sesuai keinginan kalian mau digimanain, bisa juga. Tapi ini udah biarin aja mas. Iya. Ini bisa diatur ini. Bisa diputar-putar juga bisa. Selain itu miniatur truk ini ada gambar-gambar ya, terus ada tulisan Arkasha apa ya? Arkasha. Aura Arkasha. Oh, iya. Ada tulisan Aura Arkasha itu. Ini tulisannya ini terbuat dari cutting stiker ya mas ya. Dari cutting stiker yang kemudian dilaminasi. Nah, dari dilaminasi ini jadi membuat cutting stikernya jadi lebih berkilau dan lebih menarik seperti itu. Nah, selain itu miniatur book ini. Iya, oke. Miniatur truk ini ternyata ini ada kelebihannya apa sih? Kelebihan dari miniatur truk ini ternyata ini di bagian kepala bisa apa ya mas ya? Bisa jungkit. Iya, bisa dijungkitkan ternyata. Ini bisa dijungkit, nggak bisa manggut-manggut ya? Ini bisa dijungkitkan seperti ini. Asahan. Tapi ya. Ini bisa ya? Bisa ya. Bisa dijungkit-jungkit, dijungkir balik kayak aslinya persis ya. Selain itu ternyata miniatur truk ini kita lihat dari bagian belakangnya. Tuh, bukan belakang, bagian kolomnya itu kan belum direview ya, kita review yuk. Oke, langsung direview aja. Kayak gini ya Pak? Kayak gini aja, oke. Ya. Di bagian kolong. Kolong ya. Iya, di bagian kolong chassis. Ini ternyata ada chassisnya ya. Ini namanya chassis. Chassisnya ini terbuat dari apa mas? Dari kayu ini. Dari kayu, chassisnya ini terbuat dari kayu. Selain chassis, ternyata ada yang menonjol nih. Apaan? Ini ada kabelnya. Miniatur truk ini ada kabelnya fungsinya buat apa ya mas? Ini untuk menyalakan, untuk lampuan. Iya, ini untuk lampuan. Oh, jadi miniatur truk ini lampuan juga. Ya dong, masa enggak. Wah,
sangat mantap ya Mas. Ya coba kita kita ini nyalain ya lampunya ya. Saklarnya kemana Mas? Saklarnya tadi dilepas sih. Oh iya, tadi tak lepas saklarnya ya, lupa. Oke, oke. Ya, nah miniatur itu ternyata lampuan, guys. Kita lihat di bagian kolong juga ada lampunya nih. Warnanya ini warna merah, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Di bagian kolong aja ada lampunya ya. Kemudian kita lihat lagi lampunya di bagian mana aja sih. Nah, di bagian samping juga ada ini. Di bagian samping, ini namanya, samping kalau samping namanya apa, Mas? Lampu kanal. Lampu kanal. Lampu kanalnya juga ada nih, di sini, sini. Setiap kanal itu ada lampunya. Itu dari samping, dari depan juga ada juga ini, dari depan ini lampu utama, kalau depan ya Mas ya? Iya. Lampu utamanya ini ada. Lampu utamanya ini ada, ini bagian ini. Ini sebenarnya kalau, ini karena baterainya udah habis ya Mas ya? Iya, ini karena baterainya udah hampir habis, makanya ini nyala semua lampu sennya aja guys. Untuk, kalau misalnya lampunya, apa, lagi baterainya udah full, itu dia bisa nyala semuanya. Ya. Sampai di bawah ini juga nyala. Sampai bawah juga nyala, cuma tapi karena tadi... baterainya habis, makanya tinggal segini guys ya. Iya, tapi ini juga. Iya, kalau pengen nyala baterainya tinggal diganti ya Mas ya. Iya dong. Mantap sekali iya. Miniaturnya ya. Terus kemudian di bagian belakang juga ada. Ini ada yang juga, di sini. Tapi ini lagi mati ya, karena iya, baterainya belum cas. Habis, ini baterainya habis, belum dicas. Nanti dicas lagi ya Mas ya. Oke okay, siap. Selain ini juga itu, bisa apa? Miniatur truk ini ternyata bisa oleng. Kenapa bisa oleng? Kenapa bisa oleng? Kita langsung lihat aja bagian bawahnya ya, bagian kolong miniatur truk ini kenapa bisa oleng sih? Nah, jawabannya ada di sini. Miniatur truk ini bisa oleng karena di sini ada pir. Ada pirnya. Biasanya kalau pakai pir daun ya, kalau ini miniatur truk ini pakainya itu pir besi. Pir besi yang lebih awet, ini namanya pir besi ya. Jadi bisa bikin bannya itu bisa oleng nih. Pirnya juga nggak cuma ada yang di belakang, tapi di bagian depan juga ada. Di bagian depan ya kita lihat di sini. Ini nih, nah ini namanya pir besi ini yang bisa mantul-mantul gitu ya. Nah makanya bisa oleng. Nah selain itu miniatur ini bisa oleng, ada lampuan juga bisa, bannya itu bisa belok. Coba kita lihat di sini ya, bannya bisa belok. Bisa belok, kenapa bisa belok? Karena di sini ada teroknya ya. Mana sih yang namanya terok? Terok ini yang panjang ini namanya terok. Seperti itu, ini namanya terok. Terok, fungsinya buat apa? Membelok-belokan ban depan. Ban depan tok ya, bukan ban belakang ya. Kalau ban belakang cuma pakai pir. Pir besi. Nah, yuk kita langsung apa ini? Coba di tes oleng, bisa nggak? Tes oleng bisa. Oh iya, coba. Oleng. Oh, tes oleng ya, mantap sekali. Selain oleng, juga bisa belok. Bannya belok. Kita tes langsung tes aja. Ya. Harganya berapa? Harga dari miniatur truk ini sangat murah ya, guys. Harganya cuma Rp1.800.000. Kalian bisa langsung mendapatkan miniatur seperti ini dengan spek yang sangat apa ini, sangat memuaskan ya. Full spek ya. Bannya bisa belok, kemudian bisa oleng juga, lampuan juga, apalagi Mas, pintu juga buka. Mantap sekali. Full spek ya, dan ukurannya itu ukurannya gede. Oh, ukuran juga gede. Kalau kalian beli miniatur ini free terpal, terpal udah ada. Kemudian free apalagi Mas, baterai juga ada ya Mas ya. Ya, kalau misal kalian mau pesan, kalian bisa langsung chat ke nomor ini. Nomornya berapa Mas? 085 221 850 atau kalian bisa juga order di Shopee. Nama Shopee-nya Mujiono underscore MBB atau Bukalapak. Bukalapaknya apa Mas? Bukalapaknya Mujiono atau miniatur di sepanjang negara. Ya, kalau Bukalapak, kalau Lazada-nya kan ada Lazada juga nih. Ada, Lazada itu miniatur bis truk Banjarnegara YouTube ya, gambarnya tuh dia tuh ya, gambarnya dia aku, itu real ya, aku real, real dari ya. MBB. Oke, mantap sekali. Langsung aja kalau misalnya kalian lihat langsung di chat aja, karena biasanya kalau udah ditayang di YouTube langsung laku ya Mas ya, lebih cepat lebih baik. Oke. Ya, sekianlah guys ya review kita hari ini tentang miniatur truk apa? Aura Alcasia. Ya, disingkat apa? Aura Alcasia. Ya, Aura Alcasia guys ya. Jadi kita udah review tadi miniatur truk Aura Alcasia. Itu harganya cuma Rp1.800.000. Speknya tuh speknya udah full spek tadi ya? Iya, udah full spek. Terus? Sama harganya tuh sangat murah ya. Iya, dia tuh orang Jepang. Makanya dia ngomongnya agak, kalau ngomong R tuh dia nggak bisa. Cadel. Ya, kalau kalian suka R ya.
kalau kalian suka dengan vlog kita hari ini, kalian bisa klik like dan subscribe ya, biar kita bikin channel ini tuh lebih baik dari sebelumnya ya. Iya, lebih semangat juga pastinya. Ya, kalau kalian berminat dengan miniatur yang tadi kita review, kalian bisa langsung hubungi nomorku ya, 085-221-850-550 ya. Langsung aja, oke? Oke, nego di komentar di bawah ini. Ya, silakan ya. Ya, berbunda sore kita langsung aja mau lanjutin lagi jalan-jalannya ke sana ya. Masih jauh perjalanan kita. Ya, yuk. Masih dengan penjual lagi. Ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.